Tangki yang menyimpan BBM jenis Pertalite di kilang Pertamina Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah terbakar Sabtu malam. Tangki terbakar saat hujan dan petir melanda wilayah ini. Kilang Pertamina Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu malam. Sekitar pukul 19.20. Kobaran api membakar tangki 36 yang menyimpan 31.000 kiloliter BBM jenis Pertalite. Posisi tangki berada dekat dengan jalan raya, tepatnya berada di pintu 2 kilang Pertamina Unit 4 Cilacap. Pertamina Internasional Unit 4 Cilacap belum mengetahui penyebab kebakaran. Namun, dugaan sementara kebakaran akibat sambaran petir. Pasalnya saat kejadian hujan deras disertai petir melanda wilayah ini. Kondisi tangki ya, ini bisa kita isolir ya, sehingga di 61.02 saja yang memang terjadi tank fire untuk tank sebelahnya, ini bisa kita lakukan cooling dan bisa kita kendalikan dan kita isolir. Untuk mengamankan lokasi, polisi menutup jalan yang berada di dekat lokasi. Peristiwa ini tidak mengganggu pasokan dan distribusi BBM dari kilang Pertamina Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan.